Gua beli aja ini mobilnya. Ah, nggak mau. Coba lu jual di negara harganya berapa? Sama gua tambahin 5 juta. Murah anjir. Apa? Berapa? Murah, berapa? Murah. Cuma ini 144.000. Anjing. Makanya jual aja ini mobil murah anjir. Ah, enggak ah. Di dealer nggak ada anjir, nyari mobil ini harus import. Iya dong, memang. Depan anjay kayak supir gua, cok. Hah? Ini dua seat kah? Iya, kocak nih. Kamu pakai ini? Pakai mod gua ini. Coba-coba turun dulu. Lu duduknya agak majuan. Nah, gitu ini duduk di depan baru. Oh. Kaget anjing. Keren, keren. Ya, mantap, mantap. Anjay. Anjay. Mobil ini anti anti kebalik ya. Ristel cow. Mau kemana lagi? Nggak tahu. Kecelakaan tuh. Kenapa mas? Ini pak teman saya goblok banget. Kenapa emang? Lompat dari atas dia pak. Oh. Butuh tumpangan kah? Oh iya, seat 2 ya. Aduh, bingung ya. Bingung. Telepon taksi aja, Pak. Oke. Yo, duluan ya. Hati-hati. Oke, siap. Kocak. Itu pasti ini anjir terjun dari atas ya. Tapi untung gak ada anjir. Gue kalau itu dari tempat hiking pasti pingsan mulu cok dari atas. Ntar beli bensin. Mana pom bensinnya cok? Mana pom bensin kocak? Tapi tadi di depan ada tulisan. Itu kayaknya depan. Oh iya. Orang mana ada semua itu di situ. Di mana? Ini bukan pembimbing. Kocak. Aduh. Coba ke sana, coba ke sana. Pak, misi Pak, mau tanya Pak. Pom bensin sebelah mana ya? Halo Mister. Halo. Tadi saya sudah suruh Akio buat ngedata lagi buat anggota kerja kita. Akio.
Akio ini. Akio ini tangan kanannya ini, sister. Oh iya kah? Iya. Mit, itu tangan kanan lu, Mit. Apanya? Di si Akio. Anjay, punya tangan kanan. Yeah. Asisten pribadi. Eh, Akio, Akio ikut gua aja mau enggak, Akio? Gua gaji lebih gede. Eh. Wih, kenapa sister kok marah, sister? Eh, siapa tuh yang depan? Ini temennya pekerja. Akio kah? Ini pekerja, pekerja. Oh, ya udah semangat. Iya, temen lu enggak ada, Arya. Ya sekali adanya 10 orang kemarin masuk, saya bingung. Ya udah akhirnya di ini aja disampein ke pekerjanya, nanti suruh didata di web juga gitu. Ya tadi saya juga sudah suruh Akio untuk mendata lagi. Ya soalnya di websitenya juga udah dibuatin khusus buat ini pekerja. Baik tuan. Kayak yang lagi senang gitu sih. Iya. Apa apa jangan-jangan Akio sama Mit? Eh, aduh. Apaan lu? Walah. Ayo. Nih supir supir pribadi atau apa pribadi nih, atau pacar pribadi nih? Kocak, enggak. Enggak, gue pernah lihat film namanya tuh Supirku Buat Ini, Hujan Hatiku. Iya, aduh. Itu bandingnya jangan pakai sampai mata coba. Wah kayaknya Akio harus mulai belajar nih jadi adik ipar Mr. K. Nah iya nih. Siapin aja mobil Super GT satu ya Akio. Apakah pekerja kita harus diminta KTP terlebih dahulu? Sebaiknya sih gitu, takut ini sih ada yang itu macem-macem. Oke baik. Ya kemarin juga katanya ada yang nyerang kan? Ya itu langsung diurus sama Mr. J. Udah turun tangan langsung. Udah tahu siapa pelakunya kah? Kemarin untuk pelakunya belum sempat ketemu, tapi saya pernah lihat ada mobil biru di atas sebelum saya masuk. Mobil biru. Oh ya udah, nanti untuk kedepannya di itu aja cari tahu siapa yang nyerang ke sini. Baik tuan. Ya sister. Jalannya kelihatan nggak? Apa apa? Jalannya kelihatan nggak? Jalan kemana lu? Jalan apa? Itu make bandananya. Anjing. Bandana lu nutupin ini, mata lu. Ini kan supir nih. Antar tuh Mr. K. Ih. Janganlah biar kamu nanti kalau enggak ada Akio di sini kamunya enggak girang lagi. Ye, tatap-tatapan, cie. Pinjem kuncinya aja sini, pinjemin ke gua, ntar ada yang buka-buka ke bagasi lu. Oke. Okay. Pastikan ini ya, bensinnya full. Oke, okay, siap. Paling kap depan nanti hilang. Monyet. Tadi durhaka anjing, abang sendiri ditabrak. Berapa? Tuh, gua mau ke food vendor, mau nitip enggak tip buat bawain itu si Akio. Kasih lu, biarpun supir lu juga harus makan anjir. Masa dikasih makannya tiap hari sama cinta mulu. Pantes kurus. Ya, pinjem. Beli bunga di toko di toko 24/7 ada nggak sih cok? Kayaknya ngejebak si Mitsura itu kali yang ngerjain si Mitsura ya. Kita beli bunga terus kita kasihin ke Akio, bilangnya gini, ini tadi si Mitsura nitip beli bunga buat Akio. Wih gila ramenya. Eits, ntar dulu bunganya jangan ditunjukin.
Assalamualaikum. Si Akira kemana? Akio, Akio kemana Akio? Kan lagi ngantar KRS. Kenapa dia bisa pingsan? Dia ini masuk pakai mobil di sini kan. Terus? Lagi ini nabrak motor, gue marah. Ngapain dibawa sampai dalam? Terus dia ini apa ya dia bilang tadi? Pokoknya ya enggak inilah. Mau pukul sampai habis tuh ganjanya terus. Halo Nyonya. Arya, kau udah ini kan? Terus lu tembak. Terus lu tembak. Dia tembak duluan. Dexter. Gua tinggal ini. Oi, kenapa? Tinggal dikit. Kau itu ambil dulu itu dong, kartu pekerja tuh di itu. Di Zaskot terus dia tembak. Terus dia mana? Kenapa lu tak dibuang ke laut, cowok? Gua CK sama siapa? Udah. No, Shimizu. Tunggu, Pak. Ya lu lagian bawa mobil sampai masuk-masuk. Gua datang sini terus dipukulin. Lu bawa mobilnya sampai ke dalam-dalam katanya. Enggak apa-apa anjing. Janganlah. Ganggu pekerja kocak. Kenapa mister, ya? Mister sini dong, Mister. Gua mau ngomong, Mister. Iya, boleh. Juga. Bentar. Akio. Ini tadi gua kan keluar mau beli makan. Terus kata si Mit nitip bunga buat kamu. Lah. Ken, kocak lu Ken. Aduh, fitnah sih lu kocak. Ini kok panas banget ya Mister. Bisa pasang AC gak? Waduh, itu nanti kita lihat keuangan ini dulu ya. Perusahaan dulu ya, ada gak buat pasang AC nya? Oh iya Mister, ini dari tadi. Aduh, udah keringat banget ini. Iya kak. Kayak mandi. Iya kak. Iya rame juga tuh di dalam saya lihat ya. Rebutan oksigen ya. Rebutan oksigen ya. Udah bau ketiak lagi di dalam. Ya lain kali nanti kamu pakai helm ditambah pakai masker ya. Sebelum ada AC. Iya, belum ada AC. Oke, Mister itu aja Mister yang saya sampaikan Mister. Ya udah nanti saya sampein juga ke Pak Agentnya, ke Mister Agent suruh pasang AC ya berarti ya. Ada lagi? Ya udah nanti ada lagi. Udah Mister itu aja Mister. Ya udah ntar saya sampein juga. Kamu juga. Oke Mister saya kembali ke dalam ya. Oke siap. Laporan ya jangan lupa ya. Berobat juga tuh, kalau sakit jangan dilanjut kerjanya. Oh iya Mister. Siap. Ya udah lanjut. Ya udah lanjut. Jalan ya. Oke. Apa tuh? Apa? Firasat gua nggak enak anjing. Apa? Enggak. Ini tadi ngomongin ini apa? Mau bunga enggak? Mau bunga enggak buat Akio? Buat enggak. Pantes dari tadi kayak itu. Iya, waktu hiking berdua sama gue biasa aja loh, enggak banyak omong. Giliran udah sampai tambang ketemu pujaan hatinya pecicilan anjir. Ya udah deh. Mister Akira nitip ya. Yos. Okay, jadi go. Gini ya. Ya. Apa lu? Gini ya. Apa lu? Gue tuh nggak pengen ya gitu. Apa anjir nggak jelas. Jadi mohon dipahami ini pesan terbuka dari Mitsura. Karena kalau Mitsura itu pintu hatinya udah tertutup dan tidak akan pernah terbuka lagi. Meow. Aduh. Udah tertutup sejak lahir. Lu baca novel apaan semalam anjir?